Halo semuanya, welcome back di my YouTube channel Belicia for You. Guys, hari ini gue akan menyaksikan grup-grup dari Indonesia lagi. So, inilah E-pop ataupun Inapop, entahlah sekalian sebutnya apa. Tapi gue akan menyaksikan boy group dari Indonesia, guys. Dan yang request ini tuh udah banyak banget, yaitu Unity. Akhirnya gue akan menyaksikan grup ini. Udah banyak banget yang request gue untuk menyaksikan boy group yang satu ini, guys. So, mereka baru mengeluarkan lagu baru, single ke-7 atau ke-8, gue lupa. Tapi judulnya adalah Unity So Bad. Gue sampai sekarang belum pernah menyaksikan grup ini. Gue gak tahu ini grup apaan, kayak gimana, jumlah membernya berapa, mereka tuh kayak gimana, genre lagu-lagunya, gue gak tahu, guys. So, akan segokil apakah lagu mereka ini? Kita akan lihat sama-sama untuk kalian semua para fans Unity yang ingin melihat seluruh Lesson 2 tetap Unity kan di sini, atau misalnya seluruh play seluruh Lesson 2 tetap Unity di situ. Nah, untuk kalian semua yang ingin ngobrol gue aja, nanti gue coba untuk pesan sambungin, oke? Okay? Di samping sudah ada MV dari mereka. Dan biasanya kalau gue memeriksaan grup Indonesia itu, gue lebih serius, lebih pengen kasih masukan, karena gue tuh kayak pengen grup Indonesia kayak lebih bagus dan juga standarnya kayak lebih tinggi. So ya, kita akan langsung lihat aja in 3, 2, 1 Unity, silakan buat gua terpukau. Let's go. Gua penasaran sih Unity, karena ini yang request banyak banget, guys, grup ini. Langsung aja. Oke. Mereka ada berapa orang ya? Rambutnya warna-warni nih. One Faithful Night. Oke. Okay. In the City of Jakarta. MV-nya menarik. Oke. Okay. Unity. Rame juga ya. Oke. Okay. Kayak gue pun pakai teks agar gue bisa baca lebih lengkap liriknya. Oke. Okay. Wah, mereka rame juga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada 8. Oke. Okay. MV-nya sih warna-warni ya. Oke, okay, beatnya oke okay nih, asik. Vokalnya asik nih. Outfitnya juga bagus sih, outfitnya. Oke, okay, rapper. Oke, ini refnya. Kita lihat. Pakai green screen ya. Oke, pakai ada efek-efek CGI green screen sedikit. Oke, not bad. Oke. Enak tuh. Part ini, guys. Enak nih. Enak. Oke. Oke. Sebelum kita lanjut lagi yang ke part yang berikutnya, jadi lagunya tuh kayak semacam lagu-lagu yang pop ngebeat gitu ya. Jadi kayak lagu-lagu yang kayak cukup bright, yang cukup cerah, yang cukup bikin kita kayak joget-joget gitu. Jadi oke sih ini. Asik. Liriknya. Ini oke sih. Ini oke sih. Oh, jujur, ini oke. Oke. Oke, untuk dance-nya mungkin karena ini lagu yang cukup agak sedikit medium temponya, jadi kayak dance-nya kayak yang gak terlalu energik gimana, jadi kayak dance yang kayak nyantai tapi tetap terarah gitu, gak sih? Oke, ini bridge-nya. Ooh.
sejauh ini sih, sejauh ini guys ya, yang gue dengar dia ini yang di tengah ini yang suaranya yang paling nempel, yang paling gue suka sih kayaknya dia ini. Yang warna vokalnya yang kayak paling gue suka. Yang rambutnya putih tuh. Cukup banyak part-part rap gitu. Kayak pop-pop hip-hop gitu gak sih? Enak. MV-nya juga terlihat lumayan. Ini oke lah. Dari gua sih oke. Nah, aci. Oke, nice. Keren. Asli keren, bagus. Oke. Masih ada nggak nih? Oke, udah endingnya ya. Oke. Itu dia guys, Unity dengan So Bad, lagu terbaru mereka. Karena gue gak memasang ekspektasi yang tinggi, jadi kayak gue tuh cukup terkejut dengan lagu ini. Karena ini bagus gitu loh. Dari MV-nya juga udah terlihat budgetnya juga lumayan. Dari kostum-kostum mereka juga terlihat bagus-bagus semuanya. Style mereka juga udah oke. Vokalnya juga gue gak ada tambahan lagi, gue udah gak ada komentar lagi, udah bagus. Untuk gerakan dance-nya ini kan menyesuaikan dengan lagunya, yang agak sedikit medium tempo gitu, jadi yang gak kayak terlalu energik banget. Jadi oke juga. So, ya, jadi untuk gua sih overall ini udah bagus banget. Untuk tingkatan ya grup Indonesia ini tuh udah top lah. Jadi gua sih semakin penasaran ingin lihat lagi karakter lain dari Unity guys. Dan untuk kalian semua para fans Unity, jangan lupa juga kasih tahu di komentar di bawah semua info tentang mereka. Mereka ini siapa aja namanya, leadernya siapa, yang di dance line siapa, yang di vokal line siapa, apa nama fandomnya, komen juga semuanya, oke? Biar gue lebih cepat mengenal tentang grup ini guys. So, untuk kalian semua Pemirsa Unity, silahkan subscribe. Kalau kalian percaya tentang Unity lainnya, juga tentang mereka, nanti gue coba untuk bisa cuma oke. Cuti-c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 u